kembali lagi di channel Persia. Hari ini kita akan bermain game Sakura ya. Wih, seru sekali nih bermain Stumble guys, ya kan Fluffy? Miu. Wah, aku pasti bisa mengalahkan si Mio. Aku tidak boleh kalah, Kak Yuta ini. Tidak, Mio, aku pasti bisa menang. Nggak akan pernah. Bisa, kamu cepat keluar dari kamar mandi dulu. Iya, aku sampai lupa. Ya udah deh, aku pergi dulu deh. Tuh kan, gara-gara berlari kamu jadi kalah. Ya, tidak, aku jatuh. Sayang Mio, kamu tidak bisa mengulangi lagi, ya? Karena ya, rondenya sudah berakhir. Ayo main ulang, tidak boleh mau gitu. Kak Takagi lagi ngapain? Hari ini kita akan bermain Stumble Guys versi dunia asli lagi. Hah, yang benar. Versi kota Sakura paling keren. Wis, aku mau coba lagi Mio, kita kan sudah lama tidak coba lagi tuh. Seru nih, kali ini mapnya apa? Aku aneh gak? Kok warnanya jadi warna emas ya, dan rambutnya jadi pendek? Iya ya, kenapa ya? Kemarin rambut Kak Sakura udah panjang. Iya, kenapa? Iya, gara-gara aku disuruh pakai wig sama Pak Kumas buat skinnya nanti yang terbaru. Hah? Skin apa ya? Aku jadi penasaran sampai harus pakai wig, ya kan? Iya, rambut Kak Sakura kemarin kan sudah gunting rambut dan kemudian sekarang lama-lama sudah panjang, tapi harus pakai wig pendek lagi. Tapi apa sampai harus bawa-bawa hewan peliharaan seperti ini? Soalnya Takajing bilang nanti di ronde-ronde-ronde aku mau ikut. Di level-level berikutnya nanti dia mau ikut tuh setelah level yang kali ini. Yes, aku sudah tidak sabar nih. Akhirnya aku mau lihat ikut. Aku mau lihat skin aku apa ya? Pasti yang keren tuh, ya kan? Di mana ya permainannya? Katanya sih di Luxury Apartemen. Aku enggak sabaran lagi. Keren banget. Hampir saja ditabrak tuh. Wah, keren banget itu, sepertinya bertema tentang luar angkasa ya kan? Planet melayang. Iya. Wis, aku juga tidak sabar nih mau lihat itu permainannya apa. Bagaimana cara Pak Kumas bikin semuanya melayang? Aku juga tidak tahu ya, kita segera naik. Gimana ya cara naiknya? Aku juga tidak tahu. Aku pakai jetpack saja. Oke, kita sudah sampai. Hati-hati, itu ada gundukan. Kalau kita jatuh gimana? Wah, hey, ada apa ini ya Pak Kumas? Dari tadi kami sudah lama mengadakan acara Stumble guys ya. Tidak ada yang berhasil-hasil. Tuh, coba lihat tuh. Baru satu aja yang berhasil. Aku jadi gak sabaran coba. Pasti menang. Ya udah, kalau gitu aku juga pasti menang, Mio. Mari kita lihat siapa aja yang datang ke sini. Oh, apalagi aku pasti bakalan menang. Juara satu. Takajing, bukannya kamu harus ikutnya yang berikutnya punya? Kayak yang sekarang kamu belum mendaftar. Kemarin kan kami sudah daftar tuh. Aku takut nih kalau aku main nanti rambut palsuku terbang. Coba lihat, ada yang itu tuh, ada yang pakai skin spesial. Oh, aku pasti menang. Coba lihat itu, ada temanku juga. Itu adalah saudaraku sih. Itu kan skin spesial yang pernah dipakai Kak Takagi. Iya ya. Aduh, hari ini aku pasti bisa dapat skin yang lebih spesial lagi. Pak Kumas, bagaimana cara kami mendapatkan skinnya? Oke, yuk kita segera mulai. Tiga dan satu. Hup. Hah, kenapa tiba-tiba aku malah jadi begini? Kak Takagi malah jadi seperti kakek-kakek. Aduh, aku mau ganti skin lain dong. Kak Takagi lucu banget. Tapi tidak bisa ganti lagi. Aku sudah kasih kamu yang itu. Oh, beruntung tuh kamu dapat skin kayak gitu. Biasa Kak Takagi selalu dapat skin spesial. Nyeselin banget. Aku gak mau coba deh. Dia jadi kakek-kakek. Iya, kayaknya habis dia main dia bakalan jadi kakek-kakek selamanya. Hah, yang benar. Sepertinya Kak Sakura menjadi seperti suster ya kan? Seperti perawat. Iya ya, tetapi Pak Kumas, aku mau jadi yang lain yang keren. Tapi itu kan sudah ditentukan seperti itu skinnya. Jadi kalau aku mau ganti skin gimana dong Pak Kumas? Oke, nanti saja, nanti ada spesial, betul, ada sesuatu yang spesial setelah kamu selesai ini nih memainkan semua permainannya. Ayo dong Pak Kumas, aku gak sabaran lagi Pak Kumas. Mio, kenapa aku malah jadi mumi? Lucu sekali. aku jadi princess. Iya ya, duh kok kamu paling bagus ya. Hehe, beruntungnya aku jadi princess. Coba lihat muka aku sampai jadi warna aneh begini kan. Jadinya warna hijau atau skatua. Kalau Takajing, sepertinya tidak terjadi apa-apa ya. Kalau gitu semoga lain kali kalian bisa bermain juga ya Takajing. Oke, mari kita mulai. Siapa duluan nih? Kami duluan ya. Ya udah, kalau gitu kalian duluan tuh, soalnya mereka dari tadi belum selesai. Mio, kamu mau coba denganku atau kamu mau coba sendiri? Aku akan coba sendiri. Oke, kalau gitu aku pergi dulu ya. Hihihi, aku mau coba tanpa ngetim. Wah, ini berputar ke arah sini, Mio. Jangan. Kalau gitu aku lewat jalan sini saja. Gara-gara bapak itu kan. Kamu pergi, Pak. Jangan ganggu aku. Aku lagi mau jalan. Jangan. Ya, tidak. Aku tidak bisa jaga keseimbangan. Pup. Lagi. Putar lagi.
minusnya. Kamu kenapa? Aku punya sayap kok gak bisa terbang ya. Ya udah kalau gitu kamu mau coba dulu. Hop. Yes, aku berhasil. Harus lewat yang mana ya? Aku lewat yang ini saja. Wah, poing. Ah, salah. Tidak menyo aku balik lagi. Wah. Ah, aku harus lewat mana ya? Mungkin yang ini kali. Ayo segera. Ah, salah lagi menyo. Jadinya poing. Jatuh lagi di sini. Ayo Kak Ita, waktu kesempatan Kak Ita tinggal sedikit lagi. Iya, wow. Yeay, Pak, kita berhasil. Selamat, kamu menang. Kamu adalah orang kedua yang berhasil menang selain aku. Wah, walau aku pakai skin jelek, aku bisa menang. Hei, aku berhasil. Walau skin ini sih yang sebenarnya legendary, cuman aku tidak suka bentuknya. Baiklah, giliran aku nih. Sakura, kemarin kita kalah. Kita tidak boleh kalah lagi kali ini. Kali ini kita harus lebih berhati-hati. Oh iya kan? Ya, kemarin kan kita kalah. Jangan sampai kalah lagi. Ya, hati-hati. Katanya di sana ada yang... Wah, kencang banget. Iya, itu terus berputar tuh. Hop, oke. Ah, kamu jatuh. Ya, kita jatuh. Ya, kita jatuh. Kita apa-apa, masih ada checkpoint. Kalau misalnya kita jatuh lagi, pasti kita bakalan langsung kalah ya kan? Hati-hati tuh, ada yang bisa terbang. Akhirnya ya? Akhirnya menang juga. Belum sampai menang juga. Dia lambat banget, padahal dia tidak tahu kalau kita sudah berhasil. Tengah saja. Wah, ah, kita sampainya di sini. Gimana ini? Kita harus ulang lagi dari awal. Kita harus balik lagi kalau begitu. Tadi si Yuta sepertinya lewat terowongan yang ini deh. Wah, kencang banget. Tidak apa-apa, ini pelan kok. Wah. Akhirnya sampai finish. Kita pertama kali menang dalam bermain stumble, guys. Iya, dari kemarin kita tidak menang. Akhirnya kita menang juga. Wah, selamat kalian berhasil menang ya. Kalian orang ketiga, tapi karena kalian bertiga ya udah, kalian tetap bertiga ya. Lah, kenapa aku jatuh? Kak Sakura juga jatuh, semuanya jatuh. Aku gak mau nge-team nih. Kalau aku nge-team sama orang-orang yang keren pakai skin legendaris, pasti aku bakalan dibilang noob ini. Dan... Oh, sama aku aja, Bos. Tidak, kamu tidak ikut. Nanti selanjutnya yang kamu baru ikut. Yakin nih kamu gak usah nge-team. Ah, sudah deh, gak apa-apa. Kamu mau gak nge-team sama aku? Gak mau lah. Aku skinnya mah lebih keren daripada kamu. Kamu mah. Kak, kalau kamu tidak bisa. Skinku paling keren di sini sama dia. Kalau gitu aku mau sama Bapak Snowman ya. Sama aku ya, Bapak Snowman. Iya, baiklah. Aku akan main dengan kamu. Kamu juga ya, Angsa? Iya, baiklah. Kita sama-sama putih nih. Aku sama-sama putih dengan dia. Kita jatuh. Oke, yuk kita bareng ya mainnya. Soalnya kita sama-sama skin jelek dan sama-sama noob ya kan? Jangan sampai jatuh lagi. Iya, kita harus pakai parkour pelan-pelan. Jangan pakai lari kalau kayak mereka. Mereka kan sudah pro, iya, sudah berkali-kali menang. Jangan jatuh, Pak Tua. Ayo. Jangan panggil aku Pak Tua dong. Iya, Pak Tua. Ih, kamu ini kalau gak aku tinggalkan nih. Kita harus lewat yang mana ya? Sepertinya lewat tidak, yang ini. Tidak, bukan yang itu. Kamu ini dodol sekali. Ah, salah. Aduh, aku rasanya kayak kesetrum. Aku harus balik lagi. Aku tahu kok yang paling benar bukan yang tengah, yang satunya lagi. Instingku sangat hebat kan? Iya, lewat sini yang tengah. Tidak, bukan kamu ini. Poing. Ah, salah lagi. Tapi aku jadi lupa deh yang mana yang makanya benar. Makanya dengarkan kata-kataku. Waktunya tinggal sedikit lagi nih. Iya sih, kamu pikun tadi. Gara-gara kamu punya skin yang jelek. Kalau kita jangan lihat sini. Jangan kebanyakan bicara deh. Waduh, kok satu kamu balik detik. Lagi sini. Kalah. Ya, kita kalah. Tuh kan gara-gara Pak Tua. Aduh, ya. Gara-gara kamu lagi. Kamu lagi. Coba kalau kamu dengar perkataanku, pasti kita bakal menang. Aku boleh pergi? Tidak boleh, Kak Takagi. Kami sudah menang. Kak Takagi kalah. Aduh. Iya, Takagi. Kamu pergi ke sana saja. Wah, beneran nih. Tidak ada lagi yang mau coba. Hah? Aku tak berani. Takut. Nggak mau deh. Nggak jadi. Kalau tidak ada yang mau maju, aku saja ya. Aku bakalan main sama kamu, Ibu Peri. Ayo sini sama aku ya, Bu Peri. Kita harus hati-hati. Jangan jatuh sampai kayak Kak Takagi. Dan jangan kebanyakan ngobrol. Hei, Mio. Sepertinya kamu namanya adalah tim Cinderella. Ya kan? Aku bukan Cinderella. Ya, tapi kan mirip. Iya, panggil aku Princess. Ya, terserah deh. Wah, kok Mio cepat banget sih menangnya? Iya, kan aku pintar. Ih, kamu ini padahal aku sudah coba berkali-kali. Iya, baru kita menang Ibu Peri. Aha, ayo kita berdua paling skin keren nih. Ayo kita segera coba. Kalau kita coba dan maju, pasti kita bakal menang kan? Karena skin kita keren-keren nih. Iya, kita ini harus nge-team karena kita paling keren. Ya, hop, coba. Kenapa tiba-tiba kamu malah goyang-goyang seperti jungkat-jungkit nih? Iya, maafkan aku. Kan jatuh gara-gara kamu. Padahal kita punya skin keren loh, kita dipermalukan nih. Coba lihat dia pakai skin keren tapi malah jatuh. Aduh, padahal kita kan sudah susah payah mendapatkan ini. Sudah
udah berkali-kali keluar masuk nih, ya kan? Nah, kalau gitu giliran aku kali ini yang jungkat-jungkit nih digendong. Kamu harus hati-hati ya. Pak Hijau. Iya, Pak Biru. Kan jatuh lagi gara-gara kamu ini. Enggak, itu gara-gara kamu. Gara-gara kamu. Tidak, gara-gara kamu. Kesempatan terakhir ya buat kalian. Ih, gara-gara kamu kan Pak Hijau. Kalau kita aku panggil kamu dulu. Pak Tua juga iya, tuh. Tidak, kamu ini ngeselin deh, Biru. Kamu yang ngeselin. Ayo, sebentar lagi nih waktunya. Aduh, udah, kan jangan kita banyak jadi... omel di Biru. Ah, kan kita jadi dapat deh kesempatan terakhir. Kalau kita dapat kesempatan... Gara-gara kamu. Coba lihat, itu skin spesial kok malah kalah ya. Bukan gara-gara kamu, kita harus majunya di sini nih. Kalau enggak kita pasti sudah menang loh. Itu gara-gara kamu, kamu yang gendong kamu aku. Kamu hijau hijaunya itu. Kamu ini biru, nyebelin deh. Sepertinya kita bisa kan? Soalnya mereka kan skin spesial tapi mereka jatuh, ya kan? Kita harus memenangkan permainan ini juga. Gak boleh berakhir seperti mereka. Iya, kita kan hebat, ya kan? Wah, aduh ada mumi di situ. Iya, itu muminya sangat noob tuh. Kita jangan ikut-ikut dia. Kalau kita ikut-ikut dia nanti kita juga kalah, ya kan? Kita gak boleh jatuh seperti Takagi atau seperti dua orang dodol itu. Jangan panggil dia Takagi, dia adalah Pak Tua. Iya ya, dia kan punya jenggot yang sangat tebal. Oh, oke. Okay, ayo, 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2. Apa penting satu? Kamu kalah. Tidak. Matrim terakhir, kalian pasti bisa ya. Iya, kita pasti bisa ya. Rusa, Pak Rusa. Pak Rusa, kita bisa kan? Aku adalah pocong dan kamu adalah Rusa. Kita jangan salah seperti mereka. Iya, pocong enggak. Kakak kamu enggak bisa jalan jadi aku gendong ya. Iya, aduh aku tidak bisa jalan dengan benar. Kenapa kamu malah pergi sendiri? Aku, kamu yang lanjutkan sendiri. Kenapa sih kamu malah pergi sendiri? Jahat banget. Ternyata dia mau tinggalkan aku sendiri ya. Aku harus pergi lewat mana ya? Ayo. 10, 9, 8, 7, 6. Lima, lagi. 4. Tidak. Tiga, dua, satu. Kenapa aku pocong? Aduh, kenapa aku harus dapat skin pocong? Jadinya aku kalah terus. Oke, kalau gitu kita tentukan pemenangnya ya. Oke, kita hitung dulu. Kita lihat kami, dulu. Kami. Pemenangnya adalah kucing hijau, lalu kucing pink, lalu kalian kalah ya. Aku, Sakura. Aku yang menang. Ya, Sakura, lalu kamu ya. Aku menang. Tadi kami menang. Iya, pokoknya itu saja deh yang menang. Aku juga menang. Dan pemenang pemenang paling cepat adalah Mio dan Ibu Peri ya. Akhirnya kita menang yang paling cepat. Wah, Mio dan Ibu Peri sepertinya sangat cepat ya. Ya, kalau gitu permainannya berakhir seperti ini. Belum kok, belum berakhir. Coba kalian pergi ke atas Luxury Apartemen. Kalian nanti lah, serius bisa tahu ya? Yang benar. Kalau gitu kita segera pergi ke atas Luxury Apartemen. Oh iya, aku tadi ada menang beberapa kali sih. Jadi aku tadi udah lihat bentuknya gimana di atas sana. Kamu pasti senang. Aku di mana ini? Kenapa tiba-tiba aku malah di sini? Aku juga mau ikut dong. Mau lihat itu apa? Kak Takagi kan tadi kalah. Gak apa-apa, khusus kalian berempat, kalian boleh lihat ya, termasuk si Takajing. Wah, akhirnya aku berhasil mengajak Takajing. Iya, Pak Takajing. Berjenggot, kamu kalah. Kenapa malah ajak aku berjenggot? Ih, dasar kamu ini, Sakura. Kalau kamu dapat skin keren, yang paling keren, yang legendary, baru kamu boleh ikut. Ih, kalau gitu aku akan buktikan kalau selanjutnya aku bakalan dapat skin legendary. Ayo cepat, kita ajak si Takajing juga. Katanya si Takajing boleh ikut kan? Aku mau ikut, aku mau dapat juga. Iya, katanya kan... Iya, katanya kan selanjutnya kita boleh itu tuh, boleh ajak si Takajing selanjutnya main. Jadi kita ajak saja si Takajing untuk lihat. Ayo kita naik lift dulu ya, kita naik ke atas. Ya dekat lantai paling atas itu. Jangan-jangan hadiahnya adalah permata dan itu lagi ya kan? Dan token stumble. Aku takut nih kalau misalnya paman nyusul. Semoga kali ini tidak ada paman. Makanya kita jangan perginya ketemu dengan paman. Kita naik yuk. Oke, kita naik sampai ke lantai 14. Oke, Sakura, kita sudah sampai. Akhirnya kita lihat hadiahnya juga. Katanya pemain lain datang duluan, jadi sudah lihat duluan. Aku sedikit mendengar suara paman. Hati-hati ya, Kak Sakura. Iya, ayo kita cepat pergi ke atas. Katanya bakalan ada spin the wheel. Spin the wheel? Yang benar, aku belum pernah lihat. Akhirnya aku mau coba. Iya, aku gak pernah coba spin the wheel selama ini, ya kan? Untuk pertama kali di kota Sakura. Kok kosong? Ya, berarti kita ditipu dong, Kak Sakura. Lah, gak ada nih. Itu coba lihat Sakura. Wah, ada spindle-nya. Keren banget spindle-nya. Aku juga mau coba. Iya, ayo kita segera jatuh. Hati-hati Mio, jangan sampai kelihatan paman.
paman lihat pasti paman jangan Mio, nanti kalau paman lihat nanti paman pasti bakalan itu tuh, bakalan ngerusuh. Ayo Kak Sakura coba lihat, ada spin the wheel, sepertinya itu gak ada itu tuh dapat token stumble ataupun gem. Kayaknya tadi aku tidak sengaja lihat paman. Makanya kita cepat main spin the wheelnya supaya gak ketahuan sama paman tuh. Coba lihat. Wah keren banget, aku sampai pusing dapat yang mana ya. Ada Swimmer Barbara, terus inmate, ada Inmate 613, Chicken, Stumble Queen, dan Dry Bones. Oke, ayo cepat Kak Sakura. Dapat apa? Stumble Queen. Oh, Kak Sakura dapat Swimmer Barbara. Apa? Ya, gak apa-apa. Oke, kalau gitu gimana Kak Takagi, ya? Kak Takagi dapat yang keren, Kak Takagi dapat ayam aja ya. Iya, yang keren kayak ayam. Tidak mungkin, aku pasti bisa. Trrr, aku dapat apa ya? Semoga dapat yang keren. Hah, aku dapat apa ini? Dry Bones, itu bukannya kayaknya tengkorak tuh. Hihihi, Kak Takagi dapat tengkorak, pasti mengerikan dan bakal ngejek lagi. Tidak apa-apa, coba lihat aku sudah punya tongkat ini. Iya, ya ampun deh. Dan kamu Mio, kamu dapat apa ya? Trrr. Aku dapat Stumble Queen. Wah, hah, kamu keren. Sudah dapat Princess, sekarang dapat Stumble Queen, enak banget. Beruntung banget sih si Mio, aku padahal juga mau itu. Gilaan aku, aku mau dapat apa ya? Aku mau dapat Dry Bones juga supaya jadi kayak tengkolak kayak Kak Takagi. Oke, yuk, tiiit. Aku pusing banget deh liatnya. Aku mau dapat tengkolak, pip. Berhenti, Inmate 613, apa itu? Oh, itu setauku, Yuta. Iya, itu pencuri. Kenapa sih aku malah jadi dapat pencuri? Ya ampun, Yuta, kamu dapat pencuri. Nanti ku kejar ya kamu. Ya udah, sekarang giliran Takajing. Takajing, semoga dapat apa ya? Kamu mau dapat Stumble Queen? Aku mau dapat Dry Bones. Ya udah, sama kayak Kak Takagi ya. Ayo Takajing, semoga kamu dapat. Ayo terdapat. Kamu dapat chicken. Wah, Takajing dapat ayam, kasihan banget. Aku dapat ayam. Iya, Takajing katanya mau dapat tengkorak malah dapat ayam. Nanti aku makan deh ayamnya. Takajing kasihan banget ya kamu. Wah, seru banget ya Mio. Kalau gitu lain kali kalau kita mau lihat skinnya itu bentuknya gimana, kita harus main Stumble Guys lagi dong, ya kan? Iya, berarti kita tunggu dulu di permainan Stumble Guys berikutnya. Iya, pasti permainan berikutnya lebih seru karena ada Takajing juga. Takajing jadi ayam. Aku penasaran nih sama skinku bakalan jadi seperti apa ya bentuknya. Iya, tadi kan dapatnya Swimmer Barbara. Bentuknya gimana ya? Aku juga pasti jadi princess kedua. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa subscribe. Dadah. Dadah.